Standard. CRX. Siapa tak kenal Honda CRX? Memang kereta yang legend, ramai peminat-peminat Honda yang gilakan kelajuan, yang upgrade, masuk enjin kau-kau main dekat bodi ni. So dekat belakang gua sekarang CRX. So apa yang special CRX ni? Kita tengok kan, mai. Tengok guys, dalam dia memang dah cat fully semua. Tengok color dia. Tengok colour dia guys sini. Oh memang cantik colour dia bro, biru dia bro. Kertas pun tak kopek lagi lah. Kertas pun tak kopek lagi. Okay, ada sunroof guys. Kereta ni memang ramai gila lah orang main, budak-budak Honda. Aku tengok dekat spring test pun banyak dia orang gunakan body ni. Memang best. Tapi hari ni kenapa aku nak review Honda ni? Sebab ada yang menarik guys kat sini. Okay, tunggu. Alright. Yang menarik ni kat sini, special kat sini, gua adalah enjin dia. Bila gua enjin dia, lu bayanganlah laju tak laju kan. Yang gelap ni, gua nak turun ni, gua nak keluar. Alright, sekarang gua dah keluar. Tu yang special kat sini, sini Mat, kita tengok. Ini adalah salah satu buah biji kereta Honda yang pattern ni digunakan engine base CF carbon bro. Okay, korang boleh tengok. Alright, memang kita full CF carbon. Alright, memang full CF carbon, korang boleh tengok. Okay, ni habuk eh guys. Memang full CF carbon guys. Full guys, memang cantik gila. Full bawah-bawah ni sekali eh. Okay, nampak? Okay. Bayangkan warna biru ni. Enjin bay dia CF carbon. Enjin dia gua guys, gua. Lain macam. Okay, rim biasa. Okay, ni adalah kereta kolektor Melaka. Dia memang main kereta Honda. Dan kereta ni dia memang simpan untuk kolektor dia. Dan enjin dia aku dengar ada dalam 300 horsepower. Kita akan tunggu kereta ni pasang siap dan aku akan review dekat korang nanti. Dan sekarang gua nak tunjuk kereta. Kau ambil lah, engkau pula, aku pula. Dan sekarang gua nak tunjuk sebuah jentera Honda juga, CRZ White Body SR Super Rocket version 3. Alright guys, sekarang kat belakang gua adalah Honda CRZ yang menggunakan body kit SR Super Rocket. Hari ni gua launching kat sini body kit ni pasal korang semua the best. Biasa kau tak launching kat sini. Okay, pasal COVID-19, gua pun dah lama tak export dekat overseas, dekat mana-mana. So body kit ni dah lama siap, kita simpan. Hari ni gua nak launch kat sini. So korang boleh tengok white body Honda CRZ version 3. Alright, so ni look belakang dia. Okay, look belakang dia ni banyak pattern yang pengguna-pengguna Honda boleh pilih lah. Ada yang serta-serta bumper lain yang lagi menarik, korang boleh tengok. So aku kongsi dengan korang bumper ni je hari ni. Okay, kita tengok dia punya diffuser dia. Alright. So sebenarnya dekat sini ada sirip angin. So gua tak pasang lagi. Kalau yang model-model lama yang gua export pergi overseas, dia ada sirip-sirip dia. So kat sini yang special dia, korang boleh tengok. Ini dia. Alright, white body ni, sorry kotor guys, tak sempat nak basuh. Alright, kita tengok eh. Biasa dia white body. White body dulu SR Super Rocket dia terus macam ni, terus bulat tau. Terus bulat. So kat sini kan kita ada tulang yang baru. Kita buat design tulang yang baru. Okay guys, nampak tulang yang baru. Alright. So dia ada berapa curve tau kat sini. Nampak eh, 1, 2, 3. Dia ada 3 curve kat sini, memang menarik. Lepas tu lubang angin dia, kita ada tambah lagi dia punya tebeng dia, bagi lagi seksi guys. So kat sini macam biasa, macam rokok gua,
dia ada juga lubang angin kat sini guys. So si CRZ ni, yang menarik dia, kau duduk lebih di sini man. Okay, bila duduk lebih di sini, dia punya lubang angin ni memang seksi bro. Alright, lubang angin dia ni memang seksi gila. Alright, kau boleh tengok lubang angin dia, curve dia bukan senang nak buat ni guys. So angin masuk daripada depan, boleh keluar di belakang. Alright. So sama juga kita tengok white body depan. White body depan. Okay, kita ada 3 lubang dan curve yang cantik. Okay, curve yang cantik untuk model ni. So tak payah nak banyak-banyak kerja. Memang very very simple. Okay, ha, penat gua cakap. Sekarang kita tengok muka depan dia. Alright. Nampak tak? Ha. Right, dia punya lubang angin dia, lip depan dia memang padu. Ha. Okay. Kalau yang model lama bonet depan ni pun kita ada custom. So ni kita pakai 100 fully original. So kita hanya masuk white body, bumper depan, lubang angin tepi, white body belakang. Sirip belakang pun kita tak masukkan lagi. So tunggu gua siapkan kereta ni. Ha. Tengok macam padu tak padu. White body version 3 ni, dia punya perbezaan dia, cutting white body dia lagi seksi, potongan angin dia lagi mantul. Lepas tu dia lagi lebar. Kelebaran dia beza dengan white body yang lama si CRZ, korang boleh tengok. 1 inci. Gua wide kan 1 inci. So ni rim, dulu tak pakai spacer, sekarang dah pakai spacer. Ini rim saya 10.5JJ guys, depan belakang. So gua hanya besarkan belakang saja untuk nampak dia look dia lagi macam perempuan lah. Bumper besar kan. Kalau perempuan bumper besar, korang tengok. Oh, bukan main mantul lagi kan. So komen kat bawah, tengok lah macam nak tak tengok projek-projek SR Super Rocket CRZ dengan CRX tadi. Tengok. Komen guys, komen guys. Jangan lupa like, komen, subscribe guys. Ciao. And